Yes. Another episode. I'm back. Welcome back. experience Okay. Another episode. And this episode and this episode probably for all Blink 182 fans. Can you're gonna skip me skip me in this episode? Is because I'm gonna talk about a band that rise up in 2002 and 2003. Uh the name of the band is the band named Boxcar Racer. It's Box Racer. It's not Blink 182. Nah, terus apa terus apa uh, if you're a big fan of Blink 182, you don't have to see this video. <laughs> you don't have to see this episode because this is my experience, right? eh uh, in my experience in 2002 and 2003 you know, kayak berubah banget apa yang uh, selama pada zaman itu anak-anak muda tuh semua kayak everybody's like really in love with blink-182, blink-182, blink-182 dan tiba-tiba keluarlah band ini dan gue memutuskan untuk yeah, this band is awesome. <laughs> this band is more awesome than blink-182. <laughs> Tapi ada beberapa yang agree, ada yang beberapa yang pasti nggak agree dong. Bling one itu gitu loh, nggak tergantikan. Cuman ya, kenapa kenapa gue banyak bilang kayak gitu karena beberapa musisinya dari band Bling one itu ada di band ini. Ya ada di Boxcar Racer ini. Ya ini tahun 2001, uh, Tom DeLonge eh uh, ngajak sebuah project sama Travis Barker alasannya kenapa dia bikin yang namanya si uh, Boxcar Racer ini katanya simple karena yang gue bikin ini tidak bisa gue sampaikan ke uh, apa tidak bisa gue sampaikan melalui bling one day ya uh, uh, jujur ya gue kalau box Boxcar Racer sebenarnya uh, zaman benar-benar mewakili punk and emo in the same time terus kayak uh, you know kalau lo tahu oh, is pop pong or melodic pong uh, bling that was so so bling mana itu tapi ketika si Tom Long coba bikin project ini jadi kayak it's totally man it's making the difference gue bahkan sampai beli dua kaset nih kenapa langsung beli dua kaset kaset pertama gue beli berapa lama gue uh, gua dengerin terus teman gue pinjam hilang akhirnya gue beli lagi dua kali beli kaset kalau ingat beberapa episode yang lalu gue cerita masih coil masih yang menang tiga kali gue beli kasetnya uh, Oh iya benar-benar album pertamanya itu gue beli sampai 3 tiga kali, and box car racer gue beli sampai 2 dua kali buat albumnya. Alright, it's time for talk about this band, dan kok bisa sih? Yes, lu bisa kayak you skip blink one eighty-two for box car racer. I'm serious ketika box car racer ini keluar, terus sing benar-benar kayak apa ya? Gue bilang, eh, padahal dia cuma satu album lah, ini lu ngomong blink one eighty-two ada dude ranch, ada what uh, animal of the state, ada take off your pants apa. Uh, take off and landing apa gitu ya nama albumnya, Kok gue lupa ya nama album albumnya. Feeling desa, bla 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 uh, banyak ya ada albumnya. Tapi padahal Boxcar Research cuma cuma punya satu album doang kan. Dan albumnya ini logonya tuh kayak logo NBA gitu. <laughs> eh sekali lagi dulu gue di kamar gue dulu tuh gue masih uh, kuliah, ada posternya tuh gue punya tuh dapat bangga banget ya. Jadi pas beli kaset kedua kalinya itu tiba-tiba yang punya tokonya ngasih posternya. Cia, camik nggak tahu sang posternya kemana. Nah Uh, gue cerita tadi bahwa si Box Racer ini tuh kenapa sih cuma punya satu album tapi langsung kayak kena banget karena I don't know in 2000 is like eh uh, gue sangat meyakini ketika musis uh, apa album yang uh, album yang sukses itu adalah album yang bisa mewakili dengan kemarahannya anak muda di zaman itu in every generation setiap tahun pasti pasti deh yang nge-release albumnya atau lagunya jadi hits jangan lagu ya album ya kalau albumnya tuh hits itu pasti lagu-lagunya eh uh, yang mewakili anak muda di di eranya di tahunnya tahun ini atau tahun depan atau ya like tuto, eh, kayak ini kan kayak ngomongin di tahunnya sih tahun 2002 2003 tiap tahun tuh selalu ada lagu, lagu uh, album album yang mewakili si anak muda itu sendiri nah album box Racer ini pada saat itu tuh kayak gue jujur kayak berhenti mendengarkan yang lain terus gue dengerin maksudnya dengan blank juga gue berhenti dengerin blank gue dengerin box Racer uh, ini sangat mewakili banget in, in, in two genre male or female kayak both of them like uh, Kayak terwakili... dengan si box carrier ini. Let's eh uh, yeah. Uh, if you know about my YouTube channel is always playing track by track and once again, eh uh, gua sekali lagi di siap episode gua selalu bilang bahwa gua paling suka lagu dengan lagu adalah dari 15 detik pertama. Jadi welcome to my YouTube channel once again. Di video di apa di YouTube ini gua tidak akan memutarkan lagunya secara full cuman kita akan lihat gimana esensinya atau huh, rasa rasa di uh, apa ya rasa di durasi awal setiap uh, lagu uh, dari album yang kita review yang gua review oke okay. first track ini lagu pertamanya di album box Racer judulnya adalah I Feel So ini lagu ini kayak ya udah aja gitu pembuka dan ada video klipnya pertama pertama gua lihat gua langsung inget Macbeth Elliot <laughs> and who doesn't agree that you gonna love this song you're gonna love the song man before i introduce all the members of the boss car racer how about we open with this okay i feel so start with the pianos start a music video with a little girl sleeping in, the, in the her room and then like yes and then they start with the guitars and the music video is awesome and let's kick it let's kick it gue harap ada yang belum tahu Dan ini atau baru pertama kali ngelihat gue di sini terus kayak e, udah nyari tahu si Box Racer. Jangan dulu, jangan dulu. Lanjut aja dulu ya. terlalu lu tebak siapa yang nyanyi dan siapa yang main drumnya. Yang belum tahu, kalau yang udah tahu kita lanjut dulu ya. Ini Ini lagu pertama dan uh, jadi pembuka untuk Ben asal San Diego. Will you guys please welcome Boxcar Racer. We got Tom DeLonge, we got the uh, Travis Barker on the drums also and it two member from the uh, uh, Blink 182 and of course we got David Kennedy. It David Kennedy ini adalah gitaris dari band you know Angels and Airwaves and also uh, hasn't treat and ada additional bass player namanya Anthony 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 Caliandro namanya kalau salah Ke, Se, namanya kalau salah oke okay. tiga orang sebenarnya tapi uh, ini project yang menurut gue tuh kayak ya kalau dengar aja ya pembukanya aja tuh kayak is totally represent man represent an emo era and represent uh, uh, kayak Big Mark, kayak gue bisa bilang salah satu Big Mark uh, kalau di apa kayak apa di Hollywood Hall of Fame, kalau misalkan dibikin ada emo atau emo atau pop punk Hall of Fame, kayaknya nggak di stone-nya itu nggak mungkin kalau nggak ada band ini nih, namanya Boxcar Racer. Alright, first track, I feel so. kali benar-benar mewakili anak muda dengan merasa marahnya. I feel so mad, I feel so angry, I feel so careless. So lost, confused again. Eh, seperti yang saya bilang tadi awal bahwa ketika lagu itu kena dan mewakili as a soundtrack for youth in that era, you done. You don't talk about the out. Even you make any kind of music if uh, the lyric is like uh, apa, ya, can contribute to all the teenage how they're feeling in that moment apa mereka ngerasa lagi depressed. Terus liriknya kena banget, musiknya nomor dua. Tapi ini gue bilang. Uh, ini ini in whole, whole package is awesome. Dan salah satu yang paling awesome adalah kalau lihat di cover uh, yang gua bikin di thumbnails gua gua bilang bahwa ini album yang benar-benar bisa diawali dengan drum. Jarang banget satu album in one package 50% awalnya semua dikasih pakai drum. Alright, let's put the proof. Itu lagu pertama I feel so this is second track. This is called oh system go. The box So, eh uh, This is a great track, man. Lagu kedua itu, kalau dengar pertamanya, cuma kunci uh, kunci Kuncinya mahal, kan? Ayo, bahasa gue itu kuncinya mahal, kunci mahal. Oke, okay. lagu ketiga This is called "watch the world", let's I think let's talk with drums. Yes, Great, huh? It's so Travis, lu kangen gak sih? kan kalau lihat uh, Travis sekarang gitu, dia dia banyak banget kolaborasi sama musisi-musisi yang tapi ya yeah, you know more like beatnya yang berbeda banget. kita kangen banget sama Travis dengan tadi ini kayak lagu si Watch the World ini. dia main drum terus kayak yang triple gitu. karena Travis ini kayaknya musisi yang yang bisa banget perfect. Kalau dia bertemu dengan musisi yang jago bikin lagu, bikin lagu ya, lagunya udah keren, udah tamat, udah keren banget, lu tinggal kasih tahu aja Travis tambahin drum, eh uh, uh, multi platinum ya, bakal lu dapetin. Jujur itu yang itu itu, itu yang itu yang gue liat dari blink one uh, When they change the drummer, kan sebelumnya uh, sebelum Travis Barker ada drummer yang sebelumnya, ketika Travis masuk, is totally change the album, uh, totally like kalau lu dengan musik cuman, it's simple man, it's simple kalau sempat lihat beberapa workshop Mia Tom Delong, dia nyeritain gimana ceritanya dia bikin per lagu Animal of the State, gitu kayak, itu a sample. Tapi uh, ditambahin lagi sih drum yang bikin jadi it's a perfect one. Iya, yeah. sekali lagi ya. Kangen kan dengerin Travis Barker main-main kayak gini? Oh. Lo oh, denger gak sih? Tadi ada suara synthesizer cuman suaranya eh uh, In that era Kalau denger band di zaman 2000an tuh uh, Selalu ada uh, band yang ngeris album Dan di albumnya pasti di suara-suara synthesizer gak terlalu banyak Cuma gitu, gitu doang Jadi kayak jadi aksen yang bikin lebih ke dramatic Tapi yang yang kerennya ada di part yang belas ini nih Ini coba denger dulu ya it's like simple bending i think after, after this after this yes guitar Aha. i'm sorry i forgot one more time yeah this part I, uh, ini serunya ketika lu punya album yang lu suka, terus coba lu dengerin berapa, berapa kali, berapa kali lagi, berapa kali lagi, lu akan menemukan sesuatu yang unik. Ini kayak ini nih, Watch the World tuh, kau dengar tadi suara gitarnya. Sorry. Oke, okay, next track. Nice. This is called Tiny Voices. Oh, uh. I'm serious dengan uh, dengan album ini, eh dengan lagu ini uh, partnya benar-benar kalau tadi gue bilang di awal mewakili represent anak-anak uh, muda yang lagi marah gitu uh, terbukti di refnya percaya apa enggak nih dari nih najib? Really man, angry teenagers. Right, dia cerita lo sebelum dia akan punch up on the hill. Here we go. Go. Oh, you're right. Yeah. Yeah. Depress. 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 Everybody, let's just looky like down. <laughs> <laughs> itu lo lu lanjutin lagi nanti cerita filmnya Alright Ini kita lanjut ke track 5 This is called Cat Like Chief oh, Kayaknya buat yang baru belajar drummer Yang eh, main drum kayaknya cocok banget nih buat lagu ini Nih Sikat. <tuh> Ini ya pertamanya lagu ini Dik 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 udah catchy ya di 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 awasnya kalau gitar cuma tong leng leng ting tong tang teng teng geng geng kang geng kau enggak ke ke kag kayaknya enggak tapi Tom Long bikin epic 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 simple epic gimana coba diawali sama drum doang yang udah totally epic Kayak udah bernyanyi sih dalamnya, terus gitarnya masuk, terus ada bonusnya. Bonusnya apa? Guess who? Guess who? Guess who? Siapa coba tuh? Is it uh, Dexter Holland from offspring? Um, is it uh Billy Joe Armstrong or who 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 yeah, yes Tim Armstrong man told you man this is one package of emo punk <laughs> it is a proof. pertama kali gue denger itu kayak uh, pertama kali ya pertama kali gue denger tuh kayak gue play udah selesainya gue baik lagi terus gue dengerin sampai empat kali gue dengerin ulang lagi kenapa simple aja gitu lagi cuma gitu doang kayak uh, Don't leave her, don't leave her, don't leave her, I know this is not it. You know, it's, it's really Team Armstrong. Tapi, there's Tom DeLonge. Yes. Yeah. Back. You know, you know, you on track. Cool, man. I i Uh... Any... Pop-punk band? Uh... Uh, covering... any song from Boxcar Racer kayaknya gue belum pernah nemuin oh gue nemuin teman gue teman gue dari Pure pernah sempat mereka bawain lagu Darius kalau nggak salah gue sempat lihat di YouTube-nya mereka bawain lagu Darius kalau nggak salah Darius itu yang mana ya gue lupa ya Dutch kalau lu ada lihat video ini boleh komen Dutch lanjut ya lanjut lagi ya here we go yes start with the drum and then the guitar and then Tim Armstrong and then yeah and Tom DeLonge ini 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 ada bonus tracknya lagi lah jadi ini yang nyanyi cuman bukan cuman berdua bukan cuma Tom DeLonge sama Tim Armstrong sebenarnya ada satu orang lagi kalau lu ngeh ya nggak ngeh juga susah ngehnya untuk ada orang ketiga di sini nih sini ya di sini ada suara layer belakang gitu ntar ya Nah ini nih Long Nah ini so dua. Ya. Oh, gue kasih bocoran. Itu ternyata adalah suaranya Jordan Pendek. Who's Jordan Pendek? The singer, lead singer of New Found Glory. Dia cuma ngisi gitu doang. Dan sekali lagi, kenapa gue sampai ngulang yang empat kali? Karena ada part itu yang luar biasa banget. Sampai yang terakhir. Nanti lu denger ada part melodis. Kayaknya simple banget melodinya cuman kayaknya cuman cuman apa ya blocking guitar riff dikit doang gitu gue yakin itu tim Armstrong yang ngisi dan gini nih serius kalau nggak percaya lu dengerin cat like thief coba lu dengerin boxcar racer cat kucing cat like thief pencuri seperti pencu cat like thief pencuri seperti kucing ya oke okay, lanjut ke uh, ini kita masuk ke track let's see oke okay, and I gue stop di sini ya karena lu bakal penasaran banget karena si Tong setelah part itu dia langsung nadanya nada tinggi lu tebak sendiri partnya harus kayak gimana and I great track lanjut lagi ini ada uh, track 7 uh, track 7 ini di dalam Lara the God gue pas ya tadi gue cerita pengalaman gue pas dengerin album itu langsung kayak pas gue baca liriknya lagu ini yang Lara the God gue sampai uh, bikin kolase gue cari majalah-majalah gue potong-potongin gitu huruf-huruf terus gue tempelin gitu Gue tempelin di depan pintu kamar gue, judulnya Letter to God". Tapi potong-potongan gitu, terus gue pasangin pake isolasi, jadi kebaca potongan liriknya gitu. Asin, ah, lagunya kenpisan pisan? Cih, biasa Sundanya Keren pisan, 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 p -i s s n p p s s n nih sorry uh, uh, for being rude gue coba majuin ya biar uh, ada sedikit juga gue nggak selalu bikin penasaran uh, kalau lu bisa keracun sama gue dengan albumnya yeah. Books Carousel nah, nah. dia kan nyanyi lagi ya I, I it. It. nah, ini gue mau lagi kalau ada pas gitu Kayak stay together for the kids, right? Agree? <laughs> Okay. Alright. So emo, right? So emo. You need a proof? Here's the proof. You gotta raise your hand, alright. Agree with the song, and a mosh. Raise your hand. Agree with the song, and a mosh. Mosh pit. udah biar penasaran <laughs> uh, track selanjutnya nah ini dia nih uh, gue suka banget ketika idealismu itu terasa ketika si album itu bakal sell out ketika ada band yang punya album terus albumnya sell out tapi dia tidak uh, tidak tidak merupakan rootsnya tidak uh, dan si labelnya pun menerima dengan beberapa lagu jadi idealisnya dia kan mungkin ada bapak beberapa... Uh, yeah, let's say uh, record label, major label. Well, once again, this band is under given record. But apparently, pada saat itu, tambelang tu sama Travis Barker kayak uh, you do whatever you want, man. I think it's all gold on your finger, <laughs> on your kick. <laughs> Tust akhirnya uh, dibikin boxcar racer ini ada satu lagu yang menurut gua uh, totally this is the represent of idealism, uh, represent of themselves. What is boxcar racer? kayaknya terjawabnya di tag 8 ini. tag 8 ini bisa dibilang adalah album yang mewakili Who is Boxcar Racer? This is called My First Punk Song. Reminds you of this Camden. I like food, good food, I like food, good food. I do, I do ya yeah. yeah. Udah, 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 udah. Karena lagunya ini sebenarnya di bawah 2 menit, cuman 1 menit. Hmm, Bapak ya, 49 apa 50 detik gitu Jadi under 2 minute Pff, Awesome 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 Oke okay. Lanjut selanjutnya This is called sorrow It's not a bad religion uh, Tapi Gue setiap denger kata Sorrow Yang selalu gue ingat adalah Dua band ini Boxcar Racer Enggak enggak Pertama uh, bad religion Yang kedua adalah uh, Sorrow Gue selalu ingat sama Boxcar Racer <laughs> Ini dia track uh, dia masuk di track 9 This is called Sorrow. Asik. Fender banget ya sih? Yeah. I think this is Blink. yang mungkin kalau yang kalau yang belum pernah dengerin Boxcar Racer terus dia suka banget sama Blink ya in this era yang mungkin tidak terlalu mendengarkan Blink yang dulu dulu terus kasih dengerin lagu ini. Hey, this is Blink. No baby girl. This is not blank, baby girl. Because I need yes. You more. Gua, gue jadi pengen cerita. Uh, gue punya temen gue punya sohib uh, nama bandnya Disconnected. Uh, uh gue kalau dengar suara dia itu selalu mengingatkan gue sama Tom Dolong juga. Ya, tiap band punya karakter vokal, uh, tiap vokalis tuh punya karakter. Tapi du, suara dia tuh uh, gue semingat step gue denger uh, Tom DeLong gue seinget inget teman gue namanya Ari dari Disconnected dia gitaris dan vokalis dari bandnya nih Eh uh, kalau ada yang tahu bandnya bu ini kayaknya band pertama yang pakai synthesizer di yang seinget gue di Bandung gitu ya ya yang gue lihat ya yang yang pernah gue nonton nggak tahu mungkin ada yang pernah nonton pakai synthesizer tapi bandnya pakai kendang atau gimana gitu oke lanjut eh uh, ini di track 10 ada video klipnya nah ini mau emo banget nih judulnya Dares buka di YouTube lu cuma klik play, lu bakal lihat, lu bakal bilang, iya, ini emo banget video klipnya. Cowok mengharapkan ceweknya, terus dia malam-malam datang hujan-hujan, <laughs> terus lagunya ini. Uh, another road drawn by Travis Walker. We, we, miss you, Travis. Thank you, Mission Gagan Kelly, to put it back, Travis Walker on the track. <laughs> I'm just kidding, just do whatever you want, Travis. Asik I Asik. suka seneng ya kalau denger akustik tuh nggak selalu perfect itu kalau denger tadi eh denger ya ada suara pick gitarnya tuh kerasa kayak nempel banget picknya tuh kayak tipis banget kerasa banget cicing 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 bukan ini ya bekas potongan apa namanya sim card lu gitu nggak tapi ini maksudnya kayaknya picknya agak besar tipis gitu piting kedenger I don't know, maybe I'm too sentimental, but I, feel it, man. I mean, the pick was like, kayak gini. Can you guys hear it? Okay, okay. Alright. Di awalnya dia, dari gue sedikit. Useless. This white pill song. Are... Ini emang ya banget. Dan menurut gue ini kayaknya sebuah cerita dari mana gitu yang dibikin semacam long terus di, di dia muntahin di uh, di lagu ini. Kalau dibaca liriknya, ya, it's so deep, nice and deep, eh uh, uh, apa ya, dramatic, dramatic. <laughs> Lanjut aja dulu ya, lanjut, uh, kan uh, di tracknya itu dia totalnya tuh ada, let's say, ada 13 track, jadi kita lanjutin lagi, this is track 11, uh, track 11, this is called The End With You, kebayang gak sih Travis Barker pada saat itu, you know, with the famous t-shirt, topinya dimiringin gitu kan, aih, gila, Travis tuh kayaknya bisa ngelakuin apapun juga gitu ya, kayak lu coba uh, gue pertama kali lihat dia melakukan hal lain yang dari musik yang dia punya gitu ya di punk band atau di band Skull-nya sebelumnya terus tapi kayak pas gue menemukan dia di PDD, If You Know Puff Daddy di lagunya Bad Boys Ini liat disini, nih lihat di sini nih ada dia di sini di video clipnya dah I think this album Tom doesn't talk about UFO and stuff right tapi um one of the magnificent magni, magnificano from Tom DeLonge. Lu kalau dengerin dia ngedap ah. Pretty constant. pretty constant. Gue sempat liat full life nya si blink One Eighty Two dia main di tahun berapa gitu di Big Days Out. eh gue perhatiin dari semua lagunya itu kalau tau kan Tom DeLonge Kalo main gitar itu di bawah banget ya. Tapi tangannya panjang banget. Terus constant with it. nice. Nah, kita lanjut uh, tadi banyak kejutan banget di album Si Box Car Racer ini. Salah satu kejutannya ada di dua lagu terakhir. Nah, di dua lagu terakhir ini tadi kan ada, ada Tim Armstrong, ada ada Jordan Phoenix Van Glory if you recognize it and a lot of great stuff uh, mixed with a punk, mixed with great drum, mixed with the great uh, great riff then uh, the good collaboration also it happened in this track. Ini ma kita masuk ke track number 12. Track 12 lagu ini gue sangka ketika kolaborasinya Tom Delong sama Travis Barker uh, ya udah mereka berdua so Mark not gonna exist in this album dan ternyata 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 ini dia nah lihat kan start with the drum again start with the drum again terus coba yeah. dengerin lagi selanjutnya suara bahasa cuma teng 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 right. cool right hello Wow. Below. Wow. Nah, ini yang keren. Ini yang keren. Tadi gue bilang kan, ternyata di album ini ada seorang yang diajak juga. Dan kan tadi Makopus kayaknya gak bakal gabung di sini. Kan ini projectnya Tom DeLonge sama si Travis Parker No, ada Makopus di sini. Dan kalau lihat episode gue beberapa waktu yang lalu, gue sempat uh, mereview satu video klipnya The Use. Terus gue sempat cerita tentang si uh, Mark Hoppus eh uh, uh, apa kolaborasi sama The Use di album terakhir yang paling baru mereka ini ya. Album terakhir mereka ini eh uh, uh, Hard Work yang namanya Hard Work. Ada satu lagu itu Travis Barker eh sorry Mark Hoppus itu join di uh, albumnya The Use. Dan Mark Hoppus dari dulu setiap dia kolaborasi sama artis siapapun juga dia bisa masuk ke lagunya. Gue yakin dia ada ngobrol dulu terus dia tau kan soalnya Danny dan menanene soalnya cuma gitu doang tapi dia bisa masuk ke lagunya ini kan kita udah makin berapa track tadi udah makin ketahuan kalau Tom Long sama Travis Barker tuh ini ini, udah udah ketangkap nih kita kan udah masuk ke sampai ke track uh, 11 tadi ya. kayak udah tahu banget kalau ini Boxcar Racer you find what is Boxcar Racer it is right it is right this is this is Boxcar Racer dan ada Mark Hoppus di sini and it's fit in, man it's fit in. Mark Hoppus bisa feden bahwa Oke, okay, this is mar uh, this is boxcar racer. This is boxcar racer. Udah tom long, udah drum, ini Marco Opus ini. Here go. Oke, okay. satu bar aja ya. Great, huh? Great, 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 great. udah biar penasaran lu pada seneng pokoknya dua gua jamin bakal demen deh nah cuman nih kekurangannya satu adalah si box ini kurang banget jarang banget mereka melakukan live uh, performance ketika di tahun 2002 ini ya uh, ketika album ini rilis tapi gue sempat lihat beberapa live mereka uh, mereka memasang intro lagu sebelum mereka naik ke panggung uh, lagu yang mereka uh, pakai kan biasanya kalau band kalau mau perform dia pakai Kayak contohnya apa band-band oh, punk kadang-kadang mereka pakai backsoundnya lagu-lagu hip hop di play itu sebelum mereka main uh, si Boxcar Racer di beberapa live performance dia pasang sampel lagu terakhir di track mereka di uh, cuman satu album ini uh, judulnya instrumental judulnya instrumental uh, simple banget ya namanya instrumental dan lagu ini kalau didengar ada G gamelan Bali dan uh, menurut gue ini gue jarang menemukan ya ini gamelan Bali tapi the mix and still emo. Gimana caranya gamelan Bali, nuansa Bali, nuansanya Indonesia banget lah. Ini Bali banget lah, pakai gamelan Bali. Terus dia pasang jadi back sound, terus mereka perform. Uh, dimulai dengan lagu uh, instrumental ini sebagai pembuka konser mereka. Ini lagunya. You guys, you guys inspired me a lot and thank you very much buat teman-teman yang udah uh, simak. Don't forget to subscribe. Oh, subscribe tuh, uh, subscribe tuh klik yang merah gitu ya kalau nggak salah di situ klik. Oke, okay, terus boleh kasih komen bawah. Uh, album apa lagi yang harus kita bahas ya? Album ya, bukan single tapi kita mungkin ngebahas album. Bisa juga single boleh kita bahas. Eh uh, tapi once again, lu punya punya kuping lu sendiri, lu punya uh, your own feeling, lu punya perspektif sendiri tentang setiap lagu ya, kayak ngomongin lirik gitu ya. Setiap orang punya perspektif sendiri dan orang punya perspektif sendiri tentang bahkan Gender musik. Eh uh, kalau gua bilang uh, this album is represent punk and emo in the same in the same way. Dan uh, jawaban gue tak.